Kawasan Puncak Bogor diketahui diterjang banjir pada Selasa 19 Januari 2021. Banjir tersebut diinformasikan menerjang pemukiman warga. Lokasi terparah diketahui berada di kawasan Gunung Mas, tepatnya di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dilansir Tribunnews.com, Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor Muhammad Adam saat dikonfirmasi Tribunnews.com menginformasikan bahwa sejumlah akses pun tertutup karena banjir bandang tersebut. Informasi yang didapat, area jalan di dekat kebun teh pun dipenuhi dengan lumpur. Sejumlah akses tertutup karena banjir bandang tersebut. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Raya, Al Fajar, membeberkan terkait bencana tanah longsor di RT 02 RW 02 Desa Tugu Selatan Kampung Gunung Mas Cisarua Kabupaten Bogor pada Selasa 19 Januari 2021. Al Fajar mengatakan penyebab terjadinya bencana akibat adanya sumbatan air di aliran kali Cisampai Kabupaten Bogor. Sumbatan tersebut merupakan longsoran yang menyumbat saluran air. Longsoran diinformasikan terjadi di area mata air. Kondisi sekarang terbilang masih dalam keadaan bahaya. Akibat banjir bandang tersebut, banyak warga yang terdampak. Hal tersebut lantaran banjir juga menerjang rumah warga. Sehingga sekira 400 warga dievakuasi. Berkaitan dengan logistik bagi warga terdampak, ia pun juga menjelaskannya. Al Fajar menegaskan bahwa logistik terus disalurkan untuk kebutuhan para warga yang mengungsi di Wisma Agrowisata Gunung Mas. Tindak lanjut hari ini sampai saat ini kita masih mengevakuasi dan melarang warga untuk kembali ke sini karena kondisi cuaca masih terus mengkhawatirkan. Ini tidak bisa diduga kapan reda. Takutnya malam hujan lagi, jadi ini masih situasional. Kami dengan tim dari pemerintah daerah dan relawan juga di sini dan juga pihak PTPN mungkin nanti bikin kesepakatan untuk mengungsikan sementara ke tempat yang lebih aman. Karena area ini cukup berbahaya karena ini daerahnya turunan, Bu. Jadi belum ada ya masih mengevakuasi dan masih melarang. Mungkin nanti setelah saya keluar di sini harus di-clear-kan di sini. Pak, ini ada berapa rumah Pak yang terdampak secara langsung ya, lalu kemudian berapa yang diungsikan sekarang ini jiwa? Ya, kalau rumah itu yang di pinggiran sungai yang teraliri oleh longsor, tadi saya lihat di sebelah kiri saya, ada tiga yang hilang, yang rusak berat. Kalau yang sini mungkin dampaknya dari lumpur ya, tapi tidak sampai ke konstruksi bangunan gitu. Jadi yang hampir 2-3 lah, tapi yang diungsikan di sini hampir 400 lebih keluarga, 2 RW ya, 4 RW 2 RW itu sudah diamankan di daerah yang aman di bawah. Demikianlah informasi dari Tribunnews Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!